Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Pol Heru Sukoco lakukan pengecekan Kampung Tangguh Jaya di RW 14 Kelurahan Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. Dalam kegiatan ini, Kombes Pol Heru Sukoco didampingi oleh kedua rekan timnya, yaitu Karorena Polda Metro Jaya Kombes Pol Albertus Sitorus dan Direktur Pengamanan Objek Vital Kombes Pol Sri Satya Tama, dan turut dihadiri oleh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Arif Guru Darmawan, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriadi beserta para penjabat utama, Kapolsek Kelapa Gading Kompol Rango Siregar dan Ramil 06 Kelapa Gading Agung Pujiantoro, Babinsa Koramil 06 serta Babin Kamtibmas Polsek Kelapa Gading. Kegiatan diawali dengan pengarahan oleh Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Pol Heru Sukoco di Aula Polsek Kelapa Gading dan dilanjutkan dengan mengunjungi Kampung Tangguh Jaya di RW 14 Kelapa Gading untuk dilakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan, Kampung Tangguh Jaya di RW 14 Kelurahan Gading Timur tersebut sudah berjalan dengan semestinya. Dari mulai posko kesehatan, ruang isolasi mandiri, hingga ketahanan pangan tersedia di Kampung Tangguh tersebut. Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Pol Heru Sukoco berharap dengan adanya Kampung Tangguh tersebut dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atau yang mengakui sudah sesuai dengan ketentuan. Alhamdulillah di Kampung Tangguh Jaya di Polsek Kelapa Gading ini di RW 14 ya, ini sudah berjalan. Tentunya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, nanti akan kita sampaikan. Dari Jakarta, Ariel dan Mega melaporkan.